yang dari merupakan DPO kita juga. Rekaman kamera pengawas ini merupakan satu dari sejumlah pencurian motor yang dilakukan Maulana yang akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Pelaju Palembang. Rekaman CCTV itulah yang dijadikan polisi untuk mengetahui identitasnya. Bersama tersangka, polisi menyita satu motor hasil curian. Dari catatan polisi diketahui tersangka merupakan pencuri motor kambuhan yang sudah 4 kali dipenjara karena kasus yang sama. Tersangka langsung mendatangi kendaraan tersebut dengan waktu yang sangat singkat menggunakan kunci letter T langsung mengambil kendaraan dan membawa lari. Untuk tersangka residivis telah melakukan pencurian kendaraan bermotor 2 kali dan juga melakukan pencurian dengan kekerasan atau jambret sudah 2 kali. Jadi tersangka ini sudah 4 kali keluar masuk penjara. Kini tersangka ditahan di tahanan Polsek Pelaju Palembang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.